Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita ini. Maka di antara cara kita diajar untuk memperbanyakkan dan membasahkan lisan kita dengan kalimah tahmid Alhamdulillah, atau apa saja kalimah tahmid yang kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dengan maksud Allah lah yang menjadikan alam ini, Allah lah yang mentadbir alam ini, dan Allah jua lah yang memelihara alam ini. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dah sampai pada 28 Syawal. Jadi banyak nikmat yang Allah dah berikan kepada kita, lalu kita perbanyakkan dan basahkan lisan kita dengan kita memuji-muji Tuhan. Berselawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang telah menyatukan kita semua di atas asas akidah, mentauhid dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara cara kita diajar, bahkan disyariatkan, bahkan disunnahkan kepada kita untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita biasa bersiaran secara langsung untuk kita sama-sama mengisi ruang yang ada. Sedikit perkongsian yang kita akan bawakan pada pagi ini, mudah-mudahan dia akan charge, iaitu hari kita, kita akan charge bateri keimanan kita dan memulakan hari kita ini dengan perkara-perkara yang positif. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini atau di mana-mana sahaja dalam tempoh yang mana kita, sebahagian besar daripada kita masih belum lagi berpeluang untuk hadir ke masjid, untuk hadir ke surau, untuk hadir ke majlis-majlis ilmu berbentuk daurah ataupun sebagainya, kerana kekangan yang kita hadapi pada hari ini, maka kita lakukanlah pelbagai cara menggunakan platform online contohnya untuk kita menyuburkan dan membudayakan majlis ilmu, sama ada bentuknya tazkirah ringkas seperti ini ataupun yang lebih lengkap seperti kuliah dan sebagainya. Maka tazkirah ini hakikatnya adalah merupakan peringatan kepada kita. Peringatan kepada perkara-perkara yang telah kita lupa. Ramai orang di luar sana, mereka ini tersesat, mereka ini terbabas dalam amalan mereka ini bukanlah kerana mereka jahil semata-mata, tetapi kebanyakan daripada mereka adalah kerana mereka itu lupa. Maka datanglah tazkirah, datanglah peringatan untuk kita sama-sama mengingat kembali apa yang sepatut kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, pertama sekali ketika mana kita berada di dalam majlis ilmu ataupun di mana sahaja keadaan platform majlis ilmu tersebut, kita perbetulkan nawaitu kita. Kita perbaiki niat kita, kita perbaharui niat kita, tajdid niat kita. Niat kita menuntut ilmu itu pertama sekali sudah tentulah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama hadis yang namanya Imam Abdul Rahman bin Muhammad, dia mengatakan ketika mana dia hendak membuat ataupun menulis kitab-kitab hadis, maka dia
akan meletakkan hadis yang pertama itu sebagai mukadimahnya adalah hadis niat. Seperti mana yang biasa kita dengar daripada sebahagian matan hadis itu menyebut bahawa innamal a'malu bin niat. Sungguhnya perbuatan, kerja buat itu berserta dengan niat. Maka niat ini kalau dipasang dengan empat niat, insya-Allah pada akhir perkongsian ilmu tersebut ataupun majlis ilmu tersebut, ia akan menatijahkan, dia akan menghasilkan kualiti ilmu yang cukup tinggi. Apa dia niat tersebut? Yang pertama secara ringkas, kerana kita dah ulang perkara ini banyak kali dah tuan-tuan. Ha? Yang pertama, kita berniat untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Kita berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menuntut ilmu adalah untuk kita menghilangkan yang dikatakan kejahilan pada orang di sekeliling kita. Kita duduk dalam satu keluarga, anak dan isteri kita, kita tak mahulah ahli keluarga kita itu mereka yang tidak membudayakan ilmu. Mereka yang berada dalam keadaan serba tak tahu, khususnya perkara-perkara asas dalam agama, fardu ain dan seumpama dengannya. Begitu juga kita tak bolehlah duduk dengan rakan-rakan kerja kita yang mereka ini juga tidak memudayakan majlis ilmu. Mereka yang banyak perkara yang mereka tak tahu dan mereka dalam keadaan terpinga-pinga. Maka kita budayakan majlis ilmu dengan kita mendengar majlis ilmu dan kita menyampaikan. Hakikatnya menyampaikan ilmu itu juga adalah merupakan satu daripada cabang iman. Selain daripada menuntut ilmu itu kewajipan dan merupakan satu daripada syu'abul iman, cabang-cabang iman, mendengar dan menyampaikan ilmu tersebut juga adalah merupakan daripada satu daripada kesempurnaan iman. Nah, ini disebutkan dalam kitab ringkasan iaitu Syu'abul Iman, Mukhtasar Syu'abul Iman oleh Al-Imam Mubahiki rahimahullahu taala. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab banyak benda kita tak tahu. Walaupun orang menggelarkan kita dengan pelbagai gelaran pakar dan sebagainya, tak semua benda kita boleh cover. Maka kita menuntut ilmu kerana ilmu itu sentiasa akan memenuhi jiwa kita dan menampung kekurangan yang ada dalam pengetahuan kita. Bahkan imam yang hebat iaitu seperti Imam Malik rahimahullahu taala, ditanya, dilontarkan kepadanya 48 soalan tuan-tuan, tetapi beliau hanya menjawab sebanyak 16 soalan sahaja. Selebihnya kata apa Imam Malik? La adri, aku tak tahu, kata dia. Dan di sini kita lihat bukannya Imam Malik ini orang yang tak tahu, tetapi tawaduknya dia itu. Kerana dia seorang yang alim, seorang yang faqih. Tetapi kerana rendah dirinya, humble-nya dia itu, maka dia kata, aku tak tahu. Tetapi refleksnya adalah kepada diri kita yang memang tak tahu. Jadi kita ni kena mengajilah. Yang kedua. Yang ketiganya, iaitu kita menuntut ilmu adalah untuk kita memastikan ilmu tersebut tidak hilang ataupun tidak pupus. Ilmu itu bila kita bincangkan, tak ada orang yang tahu jawapannya. Kita duduk dalam satu kawasan, tempat kerja kita, duduk di kawasan perumahan kita, soalan ataupun di qariah masjid surau kita, perkara itu tidak ada jawapannya. Kerana apa? Kerana ilmu tersebut tidak dipraktiskan. Ilmu tersebut tidak disebarkan. Maka menyebabkan ahli masyarakat yang kita duduk, mereka semua jahil, termasuk diri kita. Maka kita nak pastikan ilmu-ilmu tersebut dibicarakan, ilmu tersebut dibincangkan, disampaikan dalam apa jua platform ilmu yang kita ada. Dan yang akhir sekali, sudah tentulah sebarang majlis ilmu, sebarang yang dikatakan usaha untuk menuntut ilmu itu, tujuannya adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Apalah gunanya tuan-tuan kita mengaji merata tetapi ilmu yang kita dapat kita tidak mengamalkannya? Sangat rugi, seperti kata cedik pandai, iaitu ilmu tanpa amal itu ibarat pokok tanpa buah. Ada pokok tetapi tidak ada hasilnya. Bukan tak manfaat pokok tu, cuma kuranglah manfaat. Sepatutnya dia berbuah tetapi kita tidak amalkan. Begitulah perumpamaan ataupun analogi yang diberikan oleh para alim ulama. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi-pagi ini tajuk yang diberi adalah yang aku takut. Bila kita sebut tentang perkataan takut ni tuan-tuan, adalah merupakan satu perkara yang kita rasa negatif. Takut ni satu perkara yang negatif. Tuan-tuan tentu setuju. Kita tak mahu anak-anak kita seorang yang penakut. Nak pergi toilet pun berteman. Takut. Apa lagi kalau rumah kat kampung, toilet kat luar kan. Ini dalam rumah kawasan perumahan, teres pun takut. Nak naik ke atas pun takut dan sebagainya. Kita rasa benda tu negatif untuk ahli keluarga kita. Serupa juga kita. Kita pun tak mahu jadi orang penakut.
Kau suruh pergi kedai, depan kena pergi kedai tu lalu kawasan kubur. Kita menakut. Jadi takut ini kalau secara fitrahnya kita lihat dia adalah satu perkara yang negatif. Bahkan satu kajian telah menunjukkan bahawa ketakutan ini yang ada dalam dunia ini cukup banyak. Yang juga disebut dengan istilah fobia. Sehingga ditemui 500 lebih fobia ataupun ketakutan yang ada di atas muka bumi ini. Dan di antara kebanyakan fobia tersebut ataupun ketakutan tersebut, satu ataupun disebutkan sebanyak 21 fobia, iaitu yang agak aneh. Ini sebagai mukadimah ataupun seindusi untuk kita faham tentang ta'rif, iaitu kepada ketakutan. Adakah yang negatif ataupun kita boleh bawa ketakutan itu, sifat takut itu kepada satu yang positif, bahkan dipuji dalam agama kita. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT, saya buat sedikit bacaan di mana saya menemui beberapa perkara yang dikatakan fobia yang agak aneh dalam kehidupan manusia ini. Yang pertama yang disebutkan dengan istilah glophobia. Istilah glophobia. Ini istilah dia lah, glophobia. Ini bukan glow basuh pinggan ni tuan-tuan. Glophobia. Glophobia ni maksud dia apa? Iaitu takut kepada balon. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT. Saya percaya yang sedang menonton ataupun sebahagian yang kita kenal dalam kehidupan kita, mereka takut kepada balon. Takut balon bila tiup, balon tu pecah. Takut balon tu bila letak di kepala dia. Maka ini dinamakan glophobia. Ketakutan kepada balon. Begitu juga ada yang dinamakan sebagai catophobia. Catophobia ni apa? Iaitu takut untuk melihat cermin. Ada manusia, dia takut untuk melihat cermin. Sebab apa? Sebahagian mengatakan dia takut melihat cermin kerana cermin itu dia melambangkan atau akan mendatangkan sial kepada dia. Ini agak aneh. Maka inilah antara senarai ketakutan yang agak aneh. Begitu juga disebutkan sebagai decidophobia. Dia ambil daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu decision, keputusan. Apa maksud decidophobia? Decidophobia ni maknanya takut untuk membuat keputusan. Takut untuk membuat keputusan. Sebab apa dia takut untuk membuat keputusan? Sebab pernah satu masa dahulu atau seketika dulu dia pernah membuat keputusan dan ternyata keputusannya itu salah. Menyebabkan bila mana dia nak buat keputusan-keputusan yang baru, dia ada satu sifat ataupun satu perangai yang namanya decidophobia. Dia takut dah nak buat keputusan. Walaupun dia decision maker, orang suruh dia buat keputusan. Tapi dia takut nak buat keputusan kerana kesan daripada iaitu ijtihad dia lah, iaitu keputusan yang telah dibuat terlebih sebelum ini menyebabkan dia gagal, menyebabkan musibah, menyebabkan sebaliknya perkara yang sepatut dia capai tetapi tidak dapat dicapai dan sebagainya. Ini agak aneh. Dan begitu juga antara yang lain seperti heliophobia. Ini lagi pelik tuan-tuan. Heliophobia ni adalah takut kepada matahari. Dia juga digelarkan dengan julukan vampire. Kalau kita lihat orang jenis macam ni duduk dalam rumah, dia akan tutup langsir, akan tutup tingkap supaya rumahnya itu gelap dan tak dapat cahaya matahari. Maka ini adalah merupakan di antara contoh-contoh ketakutan yang kalau kita lihat satu perkara yang tidak baiklah. Kerana ada orang takut kepada gelap, ada orang takut berada tempat yang tinggi, ada orang takut dalam keadaan dia ialah gayat dan sebagainya. Jadi perkara tersebut adalah negatif. Tetapi hakikatnya dalam agama kita, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah SWT, takut ini satu perkara yang terpuji. Iaitu kalau kita bawa ketakutan itu kepada takut kepada pencipta kita, Al-Khaliq, Allah SWT, yang disebutkan sebagai khasyatillah. Takut kepada Allah SWT itu adalah merupakan ketakutan yang sempurna. Ketakutan yang positif. Ketakutan yang baik, bahkan terpuji di dalam agama kita. Dan kalau kita nak melihat orang yang paling takut di dalam dunia ini, dalam kita katakan khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah di kalangan orang-orang yang berilmu ataupun disebutkan sebagai para alim ulama. Apa dalil dia? Allah mention dalam surah Fatir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ni kena baca betul-betul tuan-tuan. Kalau salah baris dia boleh jadi terbalik maksud dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Sebenarnya orang yang menaruh bimbang dan takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba-hambanya,
Siapa dia? Ialah para alim ulama. Siapa alim ulama ni? Orang yang ada ilmu. Maka kalau ditanya, dilontarkan kepada kita, siapa orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawapannya Allah sebut dalam surah Fatir, iaitu ayat 28, yang bermaksud sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Taala untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba-hambanya ialah para alim ulama, orang yang berilmu. Maka ini jelas. Kemudian kalau di kalangan orang-orang yang berilmu ini, para alim ulama ini, siapakah contoh yang paling agung yang kita boleh katakan dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka tak lain tak bukan jawapannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang paling takut kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Nak kata takut kepada Allah ni kerana apa? Kerana begitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sehingga takut untuk melanggar segala perintah yang telah Allah perintahkan, dan dia akan melakukan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Ini disebutkan dalam hadis, iaitu bersumberkan daripada sahabat, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Al-Ansari, tuan-tuan. Sayyidina Anas ni sedikit kita ceritakan tentang Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Anas bin Malik ini dia kenal Nabi SAW daripada kecil lagi. Ya, ketika mana ramai orang tertunggu-tunggu dan rindu kepada satu susuk badan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikhabarkan Nabi akan berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar. Lalu di kalangan penduduk Madinah ataupun Yasrib ketika itu tertunggu-tunggu setiap hari akan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Maka di kalangannya ada orang-orang tua, ada pemuda, ada juga kanak-kanak yang bila mana dikhabarkan ada satu orang ataupun satu kelompok yang akan datang ke Yasrib ketika itu, maka mereka akan pergi ke pinggir Madinah akan menunggu kehadiran tersebut. Ataupun di antara yang ramai-ramai itu, iaitu kanak-kanak namanya Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sehinggalah bila mana Nabi SAW sampai di kota Yasrib ketika itu, maka di situlah ramai orang telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang telah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang telah menawarkan pelbagai perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah pada hari yang kemudiannya, iaitu ibu kepada Anas bin Malik, iaitu Humaysyah. Dia kata kepada Nabi, orang-orang Ansar, orang Madinah ni dah bagi semua kepada Nabi, tetapi aku belum bagi apa-apa lagi. Ketika itu dia bawa, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu dia bagi, iaitu dia hadiahkan ataupun dia bagi, iaitu Anas anaknya itu ketika mana berumur dalam lingkungan 9 hingga 10 tahun untuk Nabi bela, untuk Nabi jaga. Nabi senyum, Nabi pegang kepala Anas, Nabi usap kepala Anas radhiyallahu anhu, lalu Nabi terima tawaran tersebut. Maka di sinilah bermulanya kehidupan Anas daripada kecil dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita lihat antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini, iaitu di antaranya Sayyidina Anas bin Malik menceritakan tentang syama'il ataupun kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia kenal Nabi daripada kecil, dia cam Nabi daripada dia kecil lagi, bukan Nabi kecil, dia tu kecil lagi. Dan kanak-kanak ni tuan-tuan, dia sangat-sangat fokus ataupun sangat-sangat dia akan beri perhatian kepada susuk tubuh badan seseorang. Contoh dia, kalau kita duduk satu tempat atau kita lihat di masjid, di surau dulu-dululah waktu orang mula ceramah ataupun ceramah kuliah di surau di masjid, kita akan lihat kanak-kanak ni kadang-kadang dia duduk depan, duduk diam, dia tengok muka ustaz tu. Ustaz tu ceramah. Dia buat apa? Dia scan muka ustaz tu. Dia tengok mata ustaz tu sepet. Dia tengok mata ustaz tu bulat ke ataupun janggut dia panjang ke. Maka nanti balik dia cerita dengan ayah dia. Dia kata, ayah dia kata tengok ustaz tu. Kenapa mata dia sepet ustaz? Dia katakan. Jadi itu budak-budak dia sangat perhati. Tapi para sahabat Nabi SAW, dia kalau berjumpa dengan Nabi, dia akan menundukkan pandangan. Kerana mulianya Nabi SAW, maka dia tak boleh bertentang mata begitu lama. Berbanding dengan kanak-kanak seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Anas bin Malik ini antara sahabat yang mana Rasulullah SAW mendoakan satu doa yang khusus. Satu doa yang khusus kepada Anas bin Malik, sehingga Allah SWT mengabulkan permintaan Nabi SAW. Apa doa tersebut? Doanya berbunyi, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Doanya pendeknya tuan-tuan. Kalau boleh catat, catat. Kalau boleh ingat, memang terbaik. Doa ni Nabi SAW, dia banyak doa pada sahabat.
Kadang Nabi SAW jumpa Ibn Abbas, budak-budak juga ketika itu Nabi doakan dia. Sehingga dia menjadi seorang yang faqih, seorang yang mahir dalam ilmu Quran. Begitu juga Sayyidina Anas Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi doakan dia. Nabi doa apa pada Anas? Nabi kata, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Cukup ringkas doanya. Wahai Allah, rezekilah kepada dia malan, harta, wa waladan, anak-anak, keturunan ataupun zuriat, wa barik lahu, dan berkatilah kehidupan dia. Maka Allah telah mengabulkan permintaan Nabi SAW, menyebabkan Anas ini merupakan di antara sahabat yang banyak harta dia. Orang yang kaya, Sayyidina Anas bin Malik. Dan juga Sayyidina Anas ini juga dikurniakan keturunan ataupun anak-anak yang ramai. Sehinggakan anak dan cucu Sayyidina Anas, anak dan cucu lelaki Sayyidina Anas ini mencecah sehingga 100 orang. Ramai tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah. Dan begitu juga disebutkan bahawa betapa umurnya panjang sehingga dia wafat ataupun meninggal ketika mana umurnya 103 tahun. Maka doa ini juga boleh kita amalkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita doakanlah kepada orang-orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita melihat dia hidup ni kadang-kadang nampak macam susah hidup dia. Mengapa tidak kita menadahkan tangan mengambil doa yang Nabi ajar kepada sahabat ini, iaitu doakanlah kepada dia, Allahumma rzuqhu malan, ya Allah, rezekikanlah, ya Allah, berikanlah kepada dia, iaitu orang yang kita kenal, orang yang kita sayang, dalam keadaan dia tak tahu doa kita. Kita doakan, berikanlah kepada dia harta, ya Allah. Wa waladan, kalau dia ni tak ada zuriat, lama dah berkahwin, berumah tangga, sampai dah cecah 6 tahun, 10 tahun, tak ada zuriat. Dia dah usaha macam-macam, kita tahu perkara tersebut. Tetapi doa seorang yang mana tak orang dengar ataupun orang yang didoakan tu tidak ketahui dia mendoakan dia. Mudah-mudahan doa ni tiada hijab, tuan-tuan. Maka doalah kepada dia, dan rezekilah kepada dia Allah, iaitu anak-anak ataupun zuriat. Dan begitu juga kita doakan supaya hidupnya, umurnya panjang, badannya sehat, supaya dia dapat terus beramal, beramal soleh. Itu di antara sedikit menceritakan tentang Sayyidina Anas bin Malik. Apa hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang menunjukkan bahawa Nabi sendiri declare bahawa dialah merupakan orang yang paling takut di kalangan manusia ini kepada Allah SWT, iaitu dalam hadis Nabi sebut, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih takut kepada Allah di kalangan kalian semua. Ini yang pertama. Dan begitu juga dalam hadis yang lain menceritakan betapa tiga kelompok manusia ataupun tiga kumpulan datang berjumpa dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan tentang amalan yang Nabi buat dengan tujuan untuk ghibtah, tuan-tuan. Bukannya dia nak saingi, bukan nak dengki kepada seseorang, tetapi dia nak mengikuti dan mencontohi amalan yang Nabi buat. Tetapi lebihnya Nabi ini sudah pastinya al-maksum, iaitu diampunkan dosanya sebelum dan yang akan datang. Maka ketika itu mereka, salah satu ataupun salah seorang daripada mereka mengatakan, aku akan solat malam sepanjang malam dan aku tidak akan tidur, kata dia. Kemudian ada yang mengatakan di antara mereka, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Subhanallah. Dan kemudian ada yang mengatakan, aku tidak akan mengenali wanita dan aku tidak akan mengahwini mereka wanita. Kerana apa? Kerana mereka nak beramal banyak-banyak. Lalu mereka tinggalkan perkara-perkara seperti yang disebutkan tadi. Nak solat tetapi mereka tak mau tidur. Mereka akan solat malam. Mereka nak puasa tapi tak nak berbuka. Mereka nak mengabdikan diri kepada ibadah dan tidak mahu mengenali wanita, bahkan tak nak kahwin kepada wanita. Maka Nabi SAW bila dapat tahu perkara ini, kata Rasulullah SAW, ama wallahi inni la'akhshakum lillahi watqakum lahu. Ini Nabi beritahu. Nabi beritahu apa? Adapun aku, demi Allah, orang yang paling takut kepada Allah SWT dan yang paling bertakwa di kalangan kalian. Lalu Nabi tegur apa? Nabi SAW kata kepada mereka, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku solat dan aku tidur. Serta aku mengahwini wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukanlah di kalanganku. Maka kita nak beramal itu ada hadnya, ada batasnya. Maka dalil ni yang kita nak khususkan adalah Nabi kata apa? Akulah orang yang paling takut kepada Allah SWT dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kalian. Maka di sini menunjukkan bahawa orang yang paling takut, yang betul-betul mengenali Allah SWT itu adalah Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW.
Maka tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kepada yang sedang menonton, yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkongsian pagi kita pada pagi ini, ringkas sahaja, tajuknya juga agak ringan, iaitu Yang Aku Takut. Kita dah sebut pada awal tadi apa yang dimaksudkan dengan ketakutan, nampak macam negatif. Tetapi hakikatnya dalam agama sifat terpuji sekiranya kita membawa sifat takut itu kepada khasyatillah, takut kepada pencipta kita. Itu sangat jelas. Kemudian kalau kita lihat, takutnya juga ada faedah dia. Kepada yang mendengar tu, bolehlah kita tekan-tekankan butang share itu. Mudah-mudahan perkongsian kali ini bukanlah siapa yang menyampaikan, tetapi mutiara-mutiara yang diambil daripada kalam-kalam para alim ulama' cerdik pandai itu dapat kita sampaikan dan dapat kita sebarkan. Seperti mana yang kita sebutkan pada mukadimah tadi, ia juga merupakan satu daripada cabang iman sebenarnya. Menyampaikan ilmu itu juga merupakan satu daripada cabang-cabang iman. Kita lihat bagaimana dalam haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan sahabat beratus ribu, mana mungkin semua sahabat mendengar apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan disampaikan daripada sahabat kepada sahabat yang lain, sehingga sahabat yang lain, sehingga keseluruhan mereka yang berada ketika itu pada haji perpisahan itu, khutbah Nabi itu dapat didengar dan dapat diketahui apa yang disampaikan oleh keseluruhan mereka. Kerana mereka mengamalkan satu daripada cabang iman, iaitu mereka share, mereka berkongsi, menyampaikan ilmu. Apa yang Nabi sebut itu ilmu, lalu disampaikan kepada hampir 100 ribu lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada ketika itu, mendengar dan mengetahui apa yang disampaikan Nabi. Macam itulah juga kita boleh implement pada hari ini. Bukanlah siapa yang menyampaikan tuan-tuan, tetapi bila mana kita sebutkan tentang, kita menyebut ayat Al-Quran, kita menyebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyebut tentang nakalkan kalam-kalam para alim ulama, maka kita sampaikan perkara tersebut hingga sampai kepada orang lain, juga merupakan satu usaha yang terpuji dalam agama kita. Baik. Kita ambil sedikit lagi, iaitu ketakutan itu akan membawa kepada kebaikan, iaitu faedah yang cukup banyak. Iaitu ulama bagi tahu ada empat kebaikan kalau kita ini khasyatillah, takut kepada Allah, berdasarkan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah Taala ini akan diberikan hudan, petunjuk. Ini janji Allah. Kemudian akan dikurniakan yang keduanya rahmatan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah Taala ini akan diberikan ilmu, pengetahuan yang kita sebutkan pada awal ayat tadi. Dan kemudian yang keempat, dia akan diberikan redha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, orang yang takut kepada Allah Taala ini, ulama kaji dan ulama mendapati empat kebaikan berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, akan diberikan petunjuk, hudan. Yang kedua, akan dikurniakan yang dikatakan rahmat. Yang ketiga, akan diberikan ilmu, pengetahuan yang bermanfaat. Yang keempat, iaitu akan diberikan ataupun dikurniakan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa dalilnya? Yang pertama dan yang kedua, iaitu mereka yang takut kepada Allah Taala ini akan diberikan hudan dan juga rahmah. Ini berdasarkan daripada surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala ayat 154. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, hudan wa rahmatun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hudan wa rahmatun lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Hudan, petunjuk. Wa rahmatan, rahmat daripada Allah. Untuk siapa? Lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Iaitu untuk mereka yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan, iaitu takut untuk melanggar perintah Allah, iaitu mereka itu akan dikurniakan dua perkara yang cukup hebat, yang cukup agung, iaitu petunjuk daripada Allah Ta'ala dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jelas disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 154. Kemudian yang ketiganya, akan diberikan ilmu, pengetahuan. Berdasarkan daripada surah Al-Fatir ayat 28, yang ayat yang kita bacakan pada awal tadi, iaitu innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Mereka yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala ini di kalangan para hamba-hambanya ialah para alim ulama', para orang-orang yang berilmu. Maka ayat ini kalau kita baca, kita hafal sungguh-sungguh, jangan kita salah baris, kerana ia akan membawa kepada lahan yang haram. Bila mana kita sebut innama yakhshallaha tu, kalau kita ditukarkan kepada dhammah, iaitu innama yakhshallahu min ibadihil ulama, dia akan membawa maksud yang sebaliknya, iaitu sesungguhnya akan takutlah oleh Allah Ta'ala
iaitu di kalangan hambanya itu, iaitu kepada para alim ulama. Dia akan merubah maksud dan membawa kepada lahan yang haram. Ini hanya sedikit perkongsian saja, tuan-tuan. Supaya kita bila baca Quran tu, kita kena betulkan baris tu supaya dia tidak merubah maksud yang membawa kepada lahan yang haram ataupun yang qabih tersebut. Baik. Kemudian yang akhir sekali, iaitu akan dikurniakan redha di Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan dalam surah Al-Bainah. Surah yang kita bacalah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Akhir ayat tersebut, ayat yang ke-8, tuan-tuan ingat tak ayat dia? Kita biasa baca surah tu, kata Allah Subhanahu wa taala, radiyallahu anhum waradu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ingat ayat ni, ayat yang ke-8 suratul bayyinah yang kita baca, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah, suratul bayyinah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 menjadi dalil kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini, Allah akan limpahkan kepadanya rahmat. Apa dia ayat dia? Radiyallahu anhum waradu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Subhanallah, tuan-tuan. Apa maksud dia? Radiyallahu anhu. Allah redha dengan mereka. Waradu anhu. Dan mereka juga akan redha kepada Allah. Apa maksud kita ni redha kepada Allah? Adakah Allah memerlukan berhajat kepada redha manusia? Tidak. Yang dimaksudkan, Allah redha kepada mereka, Allah redha kepada manusia, dan manusia mereka itu redha kepada Allah. Kita manusia ni, hamba ni, redha kepada Allah iaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila sebut kita redha kepada Allah dalam ayat ini, maksud dia apa dia? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Right. Allah redha kepada mereka dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa mereka? Zalika liman khasyia rabbah. Mereka itulah yang takut kepada Tuhan mereka. Mereka itulah yang takut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, tuan-tuan. Maka cukup hebat perasaan takut ini. Dia memberikan kita ganjaran yang lebih besar demi satu demi satu. Hudan wa rahmatan, ilmu dan juga rahmat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Kemudian kita lihat akhir sekali. Bila kita sebutkan tentang takut ini, maka satu perkara yang saya nak quote di sini, betapa antara takut yang dikatakan khauf, rajak dan juga rajak, iaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada kategorinya. Bagi mereka yang ahli maksiat, mereka yang melakukan kejahatan, mereka ni kaki maksiat, maka yang perlu mereka suburkan dalam diri mereka adalah mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan khauf, khasyiatillah, takut kepada Allah Taala kerana mereka sedang melanggar dan membuat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Yang keduanya, bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak menjadi maksiatnya, tidak bukanlah yang melazimi maksiat, maka mereka itu perlu ada pada diri mereka seimbang keduanya. Yang disebutkan sebagai khauf, takut kepada Allah, dan juga yang dikatakan raja, meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak faham perkara yang kedua ini? Kita ambil contoh yang paling hebat, iaitu sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni yang kita tahu antara sahabat yang namanya Nabi kata di ahli syurga. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga. Sebut Nabi sebut dalam hadis. Antara sahabatnya Abu Bakar, Umar disebutkan. Dan Umar ini adalah sahabat yang Nabi sangat sayang. Antara sahabat yang besar, bahkan khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat bagaimana Umar ni, tuan-tuan, bila ditanya siapa Umar ini, katanya kalau kita nak kenal Umar, kalau Umar ni jalan sebelah kanan, Iblis akan lari sebelah kiri. Punya takut Iblis dengan Umar ni, tuan-tuan. Dia ada karakter dia yang sangat digeruni oleh musuh dan juga sangat disaingi oleh kawan. Begitulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata dia cukup-cukup tawaduk, cukup-cukup rendah diri. Sayyidina Umar kata apa? Bila diseru, wahai semua makhluk, masuklah kalian semua ke dalam syurga melainkan seorang. Bila diseru, masuklah kalian semua sekalian makhluk ke dalam syurga melainkan seorang. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, ini nak kata, dia meletakkan khauf, takut kepada Allah. Dia kata, aku takut yang seorang itulah aku, kata Sayyidina Umar. Padahal dia dah dijamin masuk syurga. Nabi SAW sebut antara nama sahabat yang jamin masuk syurga. Padahal dia cukup orang-orang yang cukup
disebut di dalam Al-Quran, dan dia merupakan seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap meletakkan ketakutan dalam kehidupan dia. Bila diseru masuklah kalian semua makhluk ke dalam neraka, ke dalam syurga, maka seorang melainkan seorang, kata Sayyidina Umar, aku bimbang, aku takut yang seorang itu adalah diri aku. Sebaliknya, dia meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah bila mana diseru masuklah kalian semua ke dalam neraka, melainkan seorang yang akan masuk syurga, kata Sayyidina Umar, aku berharap, roja, aku berharap yang seorang yang nak masuk syurga itu adalah aku. Ha, begitulah contoh yang cukup tepat untuk kita faham, iaitu meletakkan khauf dan juga roja dalam kehidupan kita, takut kepada Allah dan juga pengharapan kepada Allah SWT itu, bagaimana Sayyidina Umar menterjemahkannya untuk kita faham. Ha, kita lagilah tuan-tuan, pada masyarakat hari ini lagi pelik. Ha, bila dia seru kepada kamu semua, masuklah kalian semua dalam neraka kecuali seorang yang akan masuk syurga, kita perasan kitalah yang seorang tu. Betul tak tuan-tuan? Kita rasa kita lah yang seorang tu, pasal kita tengok orang tu macam tak betul. Orang tu pakai seluar pendek, mungkin memang tak betul pun pakai seluar pendek ni, tapi kita rasa kita ni sempurna. Ha, ataupun kita melihat orang tu secara fizikal, kita nilai dia. Ha, kita nilai dia yang buruk-buruk. Kita rasa kita baik. Ha, ini sebaliknya. Sayyidina Umar bagi contoh, masuklah kalian semua dalam syurga melainkan seorang. Aku takut ya Allah yang seorang akan dicampak dalam neraka itu aku. Masuklah kalian semua ke dalam neraka, dicampak semua dalam neraka kecuali seorang akan masuk syurga. Ya Allah, aku berharap yang masuk syurga itu adalah aku. Ha, tu sifat yang cukup baik bagi orang-orang yang bukan ahli maksiat. Nah, kita sebalik manusia hari ini dia rasa dialah yang seorang tu yang masuk syurga, ataupun seorang yang ataupun yang di antara yang ramai-ramai yang akan dimasukkan dalam syurga tersebut. Ha, maka itu kita kena muhasabah, tuan-tuan. Kena muhasabah pada pagi ini. Kita mulakan hari ini, kita bersangka baik dengan orang yang lain, kita buat kebaikan, kita perbaiki diri kita, tambahkan ilmu kita, mudah-mudahan terpandulah kehidupan kita dengan cara yang betul. Dan akhir sekali, iaitu bagi kategori orang yang menghampir kematian, maka yang lebih patut diletakkan pada dirinya adalah pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan pengharapan, tak ceritalah tentang ketakutan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ni, kerana dia sebentar lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia berbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meminta ampun kepada Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah SWT. Kita bila ziarah orang yang sedang nazak, orang yang sedang sakit tenat, maka kita bisiklah ke telinga dia selain daripada kalimah talqin itu, La ilaha illallah, ataupun kalimah tauhid, La ilaha illallah. Kita minta dia supaya banyak istighfar, minta keampunan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa dia sebelum nyawa ataupun roh keluar daripada jasad dia tersebut. Maka tuan-tuan, akhir sekali, cuba kita usahakan dalam diri kita, kita letakkan dalam diri kita, sentiasa bercakap dalam diri kita, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku takut aku ini jenis orang yang aku ini membenci dosa orang lain. Namun bila mana aku berbuat dosa, aku tidak membenci dosa aku. Ha, ini kita mesti ada rasa hadirkan diri kita. Ya Allah, aku takut aku jenis orang yang benci dosa orang lain. Namun bila mana saat aku sendiri melakukan dosa, aku enggan membencinya. Kita letakkan diri kita, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku hanya pandai dalam berdakwah, tetapi untuk beramal aku tidak sesekali. Pandai bercakap, tetapi bila masa beramal, aku tidak beramal. Ya Allah, aku ini, yang aku takut dalam kehidupan aku ini, aku hanya pada hebat dalam berkata-kata, namun amat lemah dalam bertindak. Nah, kita letakkan dalam kita, Ya Allah, Ya Tuhanku, yang aku takut dalam kehidupanku ini, ilmu yang ada pada diriku akan menjadikan aku sombong, akan memandang rendah kepada orang lain, dan membeza-bezakan orang yang ada di sekeliling aku. Kita berasa kita ada ilmu, kita merasa sombong, dan kita membeza-beza dan merendah-rendahkan orang. Ya Allah, aku takut dengan sifat tersebut. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku merasakan aku yang paling benar. Aku takut aku merasakan aku yang paling benar. Ha? Dan aku merendahkan kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku merasakan aku yang aku takut. Hatiku semakin mengeras, semakin sulit untuk menerima nasihat. Tetapi aku lah orang yang pandai dan sangat suka memberi nasihat. Ya Allah, aku tak mau jadi orang yang sukar nak terima nasihat, tetapi pada masa sama aku suka menasihati orang lain. Ha, ini banyak dalam kehidupan kita. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku takut aku sangat lunak dengan kawan-kawan, aku sangat lemah lembut dengan orang lain, tetapi dengan ahli keluarga aku, dengan isteri aku, dengan suami aku, dengan anak-anak aku, akulah orang yang paling keras suaranya. Ya Allah, Ya Tuhanku, jauhkanlah diri kau ini daripada sifat-sifat munafik. Sifat-sifat
munafik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkongsian kita pada pagi ini, takut yang terbaik adalah takut kepada pencipta kita, khasyiatillah, takut kepada Allah. Namun pada masa yang sama, sifat takut itu juga Islam meraikan. Itu fitrah manusia. Rasa takut, rasa marah, rasa seronok, rasa gembira, kan? Itu adalah sifat ataupun fitrah manusia yang alami. Semua orang ada perasaan tersebut, Islam meraikan. Cuma cara macam mana divertkan perasaan tersebut kepada satu perkara yang baik, perkara yang terpuji dan yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Wallahu alam, mudah-mudahan saya mohon kemaafan. Pasti dalam perkongsian daripada awal tadi banyak salah dan silap, maka tuan-tuan yang sedang mendengar, saya ucapkan terima kasih di atas kesudian untuk mendengar ataupun berkongsi perkongsian pada kali ini. Sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain sekiranya ilmu ini bermanfaat. Aku li kauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallam.